Nah, setelah kita membuat paragraf style, selanjutnya adalah kita tinggal placing teks ya, teks, image, maupun komponen yang lainnya, misal tabel. Kita lihat ke halaman 2 ya. Di sini ada halaman 2. Halaman 2 di sini adalah meja redaksi. Nah, di sini kita akan memplacing naskah yang berhubungan dengan meja redaksi. Yang biasanya di meja redaksi ini terbagi dua, yaitu dengan isi dari pemred, dan yang kedua adalah susunan redaksi dari majalah tersebut ya. Saya akan membuat garis pemisah di sini. Oke. Untuk ketebalannya saya memakai 0,25 poin ya. 0,5 poin, sorry. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan shortcut-nya ya, yaitu shortcut untuk zoom out dan zoom in-nya ya. Tekan Ctrl, kemudian space bar untuk memperbesar ya. Klik mouse-nya untuk memperbesar. Ctrl Ctrl space spasi ya. Ctrl spasi tekan bersamaan kemudian klik mouse. Nah, ini untuk memperbesar. Kemudian untuk memperkecilnya adalah tekan Ctrl Alt dan spasi ya, sampai muncul icon seperti ini ya. Klik, nah ini dia untuk memperkecil. Nah, kemudian untuk untuk menggeser-geser, kita tinggal tekan spasi dan arahkan mouse ya. Kita pindahkan mouse seperti ini. Nah, ini shortcutnya ya. Jadi untuk memperbesar, kontrol spasi, klik mouse-nya. Atau untuk memperkecil adalah kontrol Alt dan spasi. Oke, kemudian kita akan placing. Kita klik file, kemudian place. Kita lihat bahannya, naskah oke. Dan di sini ada dari redaksi. Oke, kita klik dari redaksi, kemudian klik open. Klik di sini. Nah. Seperti ini ya. Oke, kita pakai paragraph style, kita klik di sini, kita pakai Ctrl A untuk seleksi semua. Kita klik paragraph style-nya dan kita klik isi ya, paragraph isi ya. Nah, maka akan sama dengan yang kita sudah konfigurasikan tadi ya. Kita tinggal mengatur-ngaturnya saja untuk mempercantik. Kita bisa bold namanya ini ya, seperti ini, untuk menghilangkan preview ini ya. Ada kotak-kotak seperti ini, garis pembatas ini, terus kolom-kolom ini, kita pakai Ctrl titik 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk memperlihat hasilnya nanti itu seperti apa, pakai Ctrl titik 2 ya. Untuk mengembalikannya lagi, Ctrl titik 2 lagi. Ya, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kalau kelebihan biasanya ini kita membuat untuk iklan ya. Kita bisa bikin buat iklan ya. Kalau misal kelebihan, kita bisa buat iklan apa ya, iklan pengumuman biasanya. Kita bisa menggunakan ini ya, rectangle tool ini ya, untuk membuat iklan sederhana. Nah, ini
nantinya kita akan isi dengan susunan redaksi ya. Biasanya kita akan flashing logo. Ini untuk memperkecil free transform ya, memakai free transform. Nah, seperti ini untuk profesionalnya klik shift ya. Nah, biasanya di sini untuk susunan dari redaksi dari majalah yang kita buat nantinya. Dari pemimpin redaksi, red pill, desain, fotografer, dan lain sebagainya.